Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi FPB Mifre Pak Tanjung Kara, Trainer Utama Triana Madya, Pustika Insinyur Haji Juanda Mani, dan peserta nikah yang kami banggakan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Agustus tahun ini, Unit Aset dan Pengamanan Angkatan ke-7 tahun 2017 siap dimulai. Laksanakan. Baik, semangat pagi. Pagi. Ya, kompak. Baik, saudara-saudara sekalian dan angkatan ke-7 tahun 2017 unit aset dan pang saya buka. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Istirahatkan. Ini yang ketawanya keras belum tentu bisa
digaruk. Kepala digaruk. Kepala digaruk. Kepala digaruk. Celapa diparut gimana? Udah, silahkan dulu. Dari sini dulu. Oke, sekarang coba dulu. Malah banyak dulu. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Kepala digaruk. Celapa diparut. Kepala digaruk. Celapa diparut. Kepala digaruk. Satu lagi. Garuk. Garuk jauh. Oke. Satu, dua, tiga. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Siapa itu? Bukan saya.
percaya itu stasiun yang dilalui, dengan perubahan-perubahan rute, dan dengan kecelakaan kecil, anjlokan, bahkan PLH yang terjadi. Saat lahir, kita seperti naik kereta api dan bertemu dengan orang tua kita. Saat itu kita yakin bahwa mereka akan selamanya bersama kita. Tetapi di suatu stasiun ternyata mereka turun dan meninggalkan kita di perjalanan selanjutnya. Dengan cara yang sama, orang lain akan naik dalam kereta api kita. Dan bisa saja mereka menjadi penumpang yang berarti bagi hidup kita. Mereka adalah pasangan, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara, relasi, sahabat, dan teman. Satu demi satu, perjalanan dalam kereta api penuh dengan sukacita, duka cita, imajinasi, harapan, dan juga diwarnai dengan ucapan-ucapan selamat tinggal dan perpisahan. Sukses kita terletak pada bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan semua penumpang. Misteri terbesar bagi setiap penumpang adalah kita tidak pernah tahu di stasiun mana kita akan turun. Sebab itu, jadilah penumpang yang baik dengan cara mengasihi, memaafkan, dan memberikan yang terbaik pada penumpang lainnya. Ketika tiba saatnya bagi kita untuk turun dan meninggalkan kursi kita, sedapat mungkin kita meninggalkan kenangan-kenangan indah bagi mereka yang akan terus melanjutkan perjalanan.
Saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti workshop karakter building unit Asep dan PAM angkatan 7 tahun 2017. Karena kita telah sama-sama menjadi salah satu penumpang dalam kereta api kehidupan kita masing-masing. Usahakan agar perjalanan kita dalam kereta api semakin baik setiap harinya. Purpose is the reason of our journey, but passion is the fire that lights the way. So keep our fire, keep our passion on fire. Knowledge is the power of our mind. Love is the power of our heart. God always knows better. Pikiran positif. Hidup adalah perjalanan kereta api istimewa. Ya Allah, tapi kami justru mencari kegelapan. Bumi yang kau sediakan untuk berpijak, sering kami injak-injak dengan penuh kesombongan. Menyisian kau kita hanya sebagai atap jarang, mengingatkan kami pada keagungan. Padahal kami tidak akan pernah sanggup mengungkap perhatian. Ya Allah, kami sungguh ngeri. Bila detik-detik yang telah kau berikan di akhirat nanti menumpuk, mengapa dia kami sia-siakan? Bila setiap molekul oksigenmu yang pernah kami hirup dengan cuma-cuma di hari kiamat nanti menuntut kami, mengapa dia kami gunakan untuk maksiat kepadamu, ya Allah? Bila kesehatan kami akan meringankan timbangan amal kami, karena selama kami di dunia kami anggap ringan, sehat pemberianmu ini, ya Allah. Bila cahaya matahari membakar kami di padang mahsyar, karena cahayanya yang ramah setiap pagi tidak menjadikan kami mengingat kasih sayangmu. Bila bumi yang perkasa menghimpit kami di alam kubur. Despacito, quiero decirte despacito, cuando lo hagas despacito.
Gak boleh ngomong. Yang buat warnanya 4, 6, 5. Iya, bawahnya roda dulu. Jadinya lokomotif. Jadinya lokomotif. Tapi depannya tuh 4, 6, 5, 3 susun nanti. Boleh pakai tenaga kan? Boleh? Boleh pakai nulis kan? Boleh, tapi. Yang nerima nunduk. Maju pak, maju pak. Ambil setuang aja. Oh, setuangkan. Balik ke sananya tetap pegang karung semuanya. Lari enggak apa-apa. Pegang tapi karungnya. Pegang. Don't know that you really care, cause any obstacle
Pakai tangan nih, Rek. Pakai tangan. Baliknya pegang juga karungnya. Mau lari enggak apa-apa. Ngomong gak mau mandi basah juga nih, gimana? Ini tarik lu. Ya boleh pegang, langsung masukin. Eh diam, tunggu. Balik ke sananya, pegang karungnya boleh lari. Semua pegang tapi. Lama kali yo. Nah, yuk pegang, pegang karungnya. Tangan ke kiri.